bisnis Sims lagi, masih dengan cerita si Soah. Oh ya, si Soah ini guys, dia teh pengen banget nikah. Kenapa? Karena dia tuh udah tua, badannya udah gendut gitu. Jadi dia pengen cepet-cepet nikah. Jadi karena menurut aku, pacar aku ini kayaknya baik gitu. Gak ada kasus apa-apa, terus dia juga seorang militer. Jadi aku akan menikahi dia sepertinya. Mau lihat ceritanya? Let's go! Kita pengen eventnya dulu. Eventnya itu wedding. Ah, ternyata nggak bisa guys. Kenapa nggak bisa? Karena ternyata dia udah married sama. Tapi kok nggak tinggal bareng ya dia nggak married? Ih, pacar aku datang. Baru mau ditelepon sayangnya aku. Wonderful. Aku sayang banget sama kamu, cintaku. Bohong. Apa buktinya kamu sayang sama aku? Ah, kamu pernah kayak gini. Kamu pernah ngedorong dus kan itu. Maksud aku bukan itu sayang. Aku tuh sayang banget sama kamu, serius. Karena ini aku sangat sayang. Ayo kita menikah sayangku. Coba kita lihat, apakah udah bisa? Bentar, aku lagi telepon dulu pacar aku. Jangan gangguin aku. Aku mau telepon tentang pernikahan kita. Kita ngedate yuk guys sayangku. Kita pergi jalan-jalan. Melihat bunga-bunga. Aku mau ngedate dulu sama pacar aku. Maksud aku Soah. Soah mau ngedate dulu sama pacarnya ya. Kira-kira kemana Soah akan pergi? Wah, kita ke ini aja. Ke Pepper. Kita pergi ke aduh, aku ketiduran guys. Hai. Jadi ini lagi ngedate guys. Ngedatenya itu di bar gitu. Kayak di kafe gitu. Bunga mawar. Aku malu. Iya, aku tuh gak suka junk food sayangnya aku. Lihat pelang-pelang di situ sayang. Tidak ada yang lebih indah dibandingin mata kamu. Asik. Bisa aja isi Soah. Haa, dikasih apa tuh? Ya, dikasih bola. Udah malam Soah. Wah, kuncinya dibalikin, kunci rumahnya Soah. Kayaknya si Soah harus cepat-cepat pulang. Mana si Soah? Ayo pulang dia Soah ke atas. Lemes amat bu. Ya ampun, perutnya udah endut. Jangan lemes gitu dong. Sayang aku, jangan lemes sayang aku. Jalan tikai dia guys. Jalan kaki, Soah jalan kaki. Gak ditemenin sama pacarnya emang si Soah tuh. Si Quintin mana? Dia yang ngajak, dia gak nganterin dia pulang. Si Soah malah ditinggal gitu aja. Cowok yang tidak bertanggung jawab. Yeay, si Soah! Astagfirullahaladzim, ketiduran dia. Soah, malu ih nanti digituin polisi, nanti ada 86, cepet Soah, Soah bangun nih. Ketiduran orang, bisaan ketiduran di jalan. Soah mau bobo, pantesan udah jam 3 pagi. Pacarnya gak bertanggung jawab banget sih. Jam 3 pagi si Soah disuruh jalan kaki dong. Si Soah kok tidurnya pakai jilbab ya guys? Ya Allah, kerja lagi dia, harus kerja. Soah tidur, giliran kerja dia nggak pakai jilbab. Giliran tidur dia pakai jilbab. Ada. Soah ini punya pembantu guys, bentuknya cowok ternyata. Hai bapak, semangat ya kerjanya ya pak. Bapaknya senang amat sih kayaknya hatinya. Ih, senang aku tuh kalau ngelihat orang semangat. Hebat nih si bapak. Udah selesai, Pak? Udah nyuci dong kerjanya. Loh. Kumaha yuk. Bayar mahal-mahal cuma nyuci doang. Yuk, cucian yang di mesin cuci belum dijemur.
Oh, Soa ulang tahun ternyata. Yang nggak tahu deh ulang tahun yang keberapa. Kita adain ulang tahun yuk. Kita mau eventnya di mana ya? Museum, di bar, atau di lounge, atau di Adikarya Residence aja kali. Jadi nanti jam berapa nih guys? Kayaknya sih jam 7 PM. Jam 4 aja abis asar. Di sini nanti ada pesta ulang tahun. Ini enggak usah pakai ayunan ya. Udah gede masih pakai ayunan masa? Gimana nih guys, aku enggak ngerti. Ulang tahun tuh ada apa aja sih? Anak-anak. Ada prosotannya. Ini mah nikah. Ini dulu tamannya ya, guys. No 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 no. Atau ini aja ya guys, ini kayaknya lucu. Atau ini ya guys, ulang tahunnya Mar'ah. Mar'ah Soah. Yalah ini aja. Ah, ini mah udah kayak taman kanak-kanak ini, sumpah dah. Eh, malah kagak ada. Salah-salah guys. Kok jadi kayak taman anak-anak ya? Kita sumpah guys, ini ribet banget sih Soah mau ulang tahun. Ribet. Jadi ulang tahun Soah maunya gimana nih bos? Atau enggak kita pesta barbeque aja guys. Terus ada bangkunya gitu kan. Di sini ada bangku-bangku buat temen-temennya duduk. Ya gak sih? Nah kan bagus tuh. Kan temennya cuman berapa gitu sih Soah tuh. Buat apa? Sepeda apa? Gak jadi. Tahu nih guys, kalau ulang tahun tuh harus kayak gimana? Oh, aku tahu. Dia harus berpesta-pesta. Pesta-pesta. Nanti kan ada yang nyanyi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Soah pasti bangga sama aku. Jadi di belakang rumahnya itu nanti ada teman-temannya Soah ulang tahun. Cie, Soah ulang tahun, Cie. Jatuh aku. Let's start! Birthday party! Yo! Yo semuanya! Ulang tahun! Ih, bau si Soahnya! Soah ulang tahunnya mandi! Hai, ih bau! Katanya bau kos kaki sama alien. Soah harus pakai baju yang cakep. Gak ada ngucapin Soah ulang tahun apa. Bagus gak? Ih gendut banget, sumpah beneran Soah lu segendut banget. Warnanya pink, mengkilap-mengkilap. Terus rambutnya Soah jangan diginiin. Ih cantiknya. Gemesnya aku tuh. Ih cantiknya anak manis. Kita make up-in dulu. Bibirnya harus yang merona. Cantik yang merona. Terus pipinya. Cantik, cantik. Wah, cantik. Anak gadis, anak gadis. Wah, cantik, cantik, cantik. Kayak kalung. Nanti kata teman-teman kamu, wah, Soah cantik banget sih. Main aja kali ya kalungnya, guys. Yang warna putih, yang warna hitam. Ini aja. Atau enggak ini aja. Ih, jelek, udah kayak gundu. Ah, bagus. Soah mau happy birthday, ulang tahun. Kok semuanya pada main di kamar? Tuh kan dirusakin. Heh, kamu ngerusakin komputer aku ya? Enak. Enggak dibenerin lagi, enak. Dirusakin doang komputer. Aduh. Happy birthday dong. Selamat ulang tahun. Lihat tiup lilin sendiri dia. Yeay, Soah! Selamat ulang tahun! Soah udah tua. Yeay! Duh! Aduh! Pinggangnya sakit dia. Ya, sumpah. Ternyata dia udah jadi tua, guys! Dia perawan tua. Ih, bajunya sobek-sobek.
Yo, tuh dikasih. Bukannya dia yang ngasih Soah malah. Soah iseng banget sih kamu. Bikin sedih orang aja. Pokoknya aku harus nikah karena aku gak mau nanti aku tua sendirian. Aku belum punya anak. Ya, Soah harus nikah, guys. Pacar aku mana ya? Quintin. Quintin. Kayaknya Quintin gak mau nikah sama aku deh. Ini siapa yang masak? Coba nanti kebakaran lagi rumahnya si Soah. Ini siapa yang masak, woi? Ih, parah banget nanti kebakaran, biarin aja. Ngerti lagi Soah udah tua. Guys, pulang yuk, udah jam 10 malam nih. Kalian ngegangguin aku tidur. Kalian gak ada yang ngasih aku kado satupun. Kenapa kalian gak ada yang ngasih aku kado satupun? Saya pulang, aku mau bobo. Dadah. Kalian bisanya cuma ngerepotin aku doang. Lihat komputer aku rusak. Lihat berantakan piring-piring aku, gak ada yang mau diberesin. Kalian sangat kurang ajar. Soah tuh udah kadang-kadang pakai jilbab, guys, kadang-kadang. Yo, si Quintin ini gak datang. Coba, pantesan aku cariin gak datang. Ternyata masa Quintin nyebelin. Quintin, kamu kok kenapa sih jahat banget sama aku? Kenapa pas kemarin gak datang ulang tahun, ha? Aku kan sebel jadinya. Harus telepon Quintin, harus kesini. Apaan? Jangan minta tolong. Kalau mau pipis, pipis aja, Soah. Quintin, kemarin kenapa? Quintin, gak usah. Aku punya pembantu, kan? Gak usah diitin, so baik banget kamu. Dia marah, guys. Kenapa ya si Quintin ini kok gak bisa diajak nikah ya, guys? Aku bingung deh. Dia udah tua, si Soah udah tua, jadi Soah itu udah gak bisa punya anak, guys. Jadi Soah itu harus ngadopsi anak gitu. Karena pas aku lihat kok gak bisa ya dia punya anak ya. Kamu marah sih, kenapa sih kamu marah? Padahal kan harusnya aku yang marah. Kamu kemarin kenapa gak datang pas ulang tahun aku? Kenapa kamu gak datang? Kenapa kamu malahan sibuk sama kegiatan kamu sendiri? Tuh, kamu nyamperin aku. Kamu nanyain sepatu kamu. Ho, 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 ha, ha. Gak usah ketawa. Soah juga. Ho, ho, ho. Gak usah. Kayaknya, aduh. Si Soah udah pantatnya udah kayak kemis-kemis. Si Soah kayaknya mau ceraiin Quintin gitu deh, guys. Kok semuanya ngeliat ke atas ya, serem banget. Hei, berdua-berdua. Kok kalian pasangan? Pasangan, dia udah tua dua-duanya ternyata, guys. Quintin ini ternyata juga udah tua. Nah, itu aja ceritanya Soah dari tadi dia ulang tahun menjadi tua dan Quintin yang gak mau nikah dan juga dia akhirnya mengadopsi anak. Kita gak tahu bakalan hidup kedepannya kayak gimana sih Soah. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Karena dengan begitu aku akan menjadi senang. Haha. Jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.